Selamat siang teman-teman, bertemu lagi di channel Blog Terwelu Kaliabu. Kali ini kita lagi ngaret ya, ambil limbah daun ubi jalar. Ini bagus untuk pakan ternak ya. Di semua ternak ruminansia bagus diberikan sebagai konsumsi atau pakan. Ini berhubung lagi dipanen sama pemborong, jadi rumputnya kita ambil ya teman-teman. Untuk pemberian ubi jalar sendiri teman-teman harus hati-hati ya, karena kalau diberikan dalam kondisi baru, sedangkan untuk ubi jalar sendiri kan banyak getahnya, jadi kurang bagus kalau ambil langsung diberikan ke ternak ya. Jadi harus melalui proses pelayuan dulu. Ini nanti sampai rumah diangin-anginkan atau dijemur. Jadi setelah layu baru bisa diberikan ke kelinci. Kalau nggak dijemur dulu ini rawan banget mencret ya, rawan mencret kembung. Tapi kalau sudah dilayukan atau dijemur ini sangat aman ya. Ini enaknya ternak di desa itu seperti ini teman-teman. Jadi ada limbah pertanian itu banyak. Ini kita ambil stok untuk 1-2 minggu, ini lumayan cukup ini. Jadi teman-teman kalau mau memberi hijauan dalam bentuk apapun itu harus dilayukan terlebih dahulu. Nah, apalagi untuk limbah ini ya, ubinya ini kan tidak terpakai, yang kecil-kecil kayak gini ini bagus juga diberikan, cuman nanti dicacah kasar terus dijemur, jadi getahnya biar hilang dulu. Untuk umbi-umbi limbah-limbah seperti ini nih bagus banget ini untuk pertambahan bobot ya. Ini bisa diberikan tiap hari sebagai pengganti pelet ini. Ini sama emasnya itu enggak diambil ya, tidak dibawa pulang, jadi nanti kita pilih buat pakan. Untuk informasinya cukup sekian dulu teman-teman. Salam sukses, salam semangat, dan selalu bahagia. Matur suwun.